السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أحمد الشتاء لمفتاح الفاتح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأتمم لساني قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلما سبحانك. الحمد لله أنا أسلم شكرا kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pada hari ini kita bersama untuk kita sambung bicarakan surah As-Sajdah, yang mana kita telah berhenti yang akhir sekali pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 dan ke-13 kita menyebutkan tentang bagaimana ayat yang ke-12 menceritakan tentang rayuan orang-orang yang mana telah disebut, orang-orang yang disebutkan sebagai mujrimin, yang mana ketika mana mereka telah dibentangkan kepada mereka berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa Taala. Mereka menyatakan penyesalan mereka bahawa kami telah melihat dan kami telah yakin. Tetapi dari sudut keyakinan ini, maknanya dia ada dua keadaan. Keyakinan yang mana ada ruang untuk beramal, maka itulah yang kita sebutnya di dunia. Maka keyakinan pada waktu tersebut akan membuahkan kejayaan. Tapi kalau ada ataupun wujudnya keyakinan tetapi tidak ada peluang beramal, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang membawa kepada penyesalan. Kerana yakin dia mesti disertakan dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman, yang yakin, maka dia mesti disertakan dengan amal soleh. Kalau yakin ada peluang beramal soleh, maka insyaAllah mempunyai kejayaan. Tapi kalau yakin sudah tidak ada peluang beramal soleh, iaitu ketika mana di hari akhirat, sebutkan innamu, ia adalah tu pada penyesalan. Maka sebab itu pada ayat yang 11, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Allah menolak rayuan mereka tersebut dengan menyatakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendakkan semua orang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan semua orang beriman dan masukkan ke dalam syurga dan menjadikan orang itu beriman sebelum daripada kematian. Tetapi disebutkan bahawa keimanan adalah pilihan manusia. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan hidayah-hidayahnya ataupun jalan-jalan untuk mencapai hidayah. Tapi jika manusia yang memilih untuk tidak beriman, maka mereka itu tetap kekal di dalam pilihan mereka dan pengakhiran itu sebagaimana yang mereka pilih. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebagaimana pandangan Jabariyah yang mengatakan bahawa setiap manusia ini dipaksakan amalan. Kalau orang tu baik, maknanya Allah dah tetapkan dia baik. Kalau orang tu jahat, maknanya Allah dah tetapkan dia jahat. Kerana manusia hidup berdasarkan pilihan. Cumanya pilihan yang kita lakukan itu pilihan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Jadi pada pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fadzuqu bima nasitum liqa'a yawm hadza inna nasiinakum wa dzuqu 'adzabal khuld." Ma kuntum ta'mal.
Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, maka rasakanlah azab seksa kerana kamu melupakan pertemuan kamu ini. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Dan dengan yang demikian, rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. So, sebenarnya saya dah sebutkan ayat 14 tadi. Tak ingat. Tapi tak apa, kita just sekali lagi kita lihat apa yang disebut ada pada ayat 14 ni. Rasanya mungkin kita sambung ayat 15 ni. Baik. Selain dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan bahawa mereka juga berhak dikecam dan dicerca atas pilihan mereka. Kerana di dunia mereka memilih bukan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala melupakan mereka dengan membiarkan mereka menghadapi siksaan yang telah disediakan. Maka Allah kata fazlu, ini nah rasakan. Kalau kita dalam bahasa kita nak sebutlah apa makna fazlu, maknanya nah rasakan. Ini dikecam dan dicerca kerana manusia memilih sesuatu yang berlawanan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Kerana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan sudah tentulah kebaikan. Pembuktinya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dan kita jadi sebagai seorang hamba. Hal ini kerana Allah tidak pernah lupa akan sesuatu yang disebutkan ataupun yang dilakukan oleh bang jurimin. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa fadzuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadza, maka rasakanlah sebab di dunia dulu kamu melupakan apa yang diberikan peringatan kepada kamu berupa azab sesaat, perkara-perkara balasan adanya kehidupan selepas kematian. Maka pada hari ini inna nasinakum, saya ingat di mana saya sebutkan, maknanya antara ulama menyebutkan azab siksa yang lebih ataupun yang paling yang sakit di akhirat nanti adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala melupakan seseorang. Kerana di hari akhirat nanti tidak ada tempat yang bergantung yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan kita maknanya bergantung harap kepada seseorang. Tapi orang tu tak pernah ingatkan kita pun. Jadi ini dalam keadaan tidak ada sesiapa pun, maknanya dalam keadaan semua masing-masing tengah fikir kan, apa yang dilakukan oleh diri dengan masing-masing, semua orang duk sibuk hal sendiri. Jadi tidak ada orang yang boleh membantu kita kecuali Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nasina, sesungguhnya kami melupakan kamu. Maka di sini menunjukkan tidak ada peluang seseorang itu, walaupun disebutkan ada golongan yang mana mungkin dia masuk ke dalam neraka dan kemudian dia keluarkan dan masuk ke dalam syurga. Walaupun sebenarnya itu tidaklah satu benda yang best ataupun satu benda yang okey. Maknanya ada orang kadang-kadang rasa tak apalah masuk neraka kejap. Na'udzubillah. Tapi nak sebutkan bahawa kalau Allah kata Allah melupakan, ini menunjukkan bahawa tak ada peluang. Sebab tu saya sebutkan dulu. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut mujrimin ini mereka berada kekal. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wazuqu 'adzabal khuldi bima ta'malu. Dan rasakanlah azab yang kekal di atas apa yang telah kamu lakukan. Baik. Maka dengan sebab kamu dah yakin akan apa yang disebutkan inna muqinun pada ayat yang ke-12. So ayat ini dia bersambung. Pada oleh para rasul, maka bukan kamu akan dikembalikan tetapi nah rasakan azab sesaan kami yang kamu lupakan. Ini perkataan fadhuku mengandungi tiga kemungkinan. Ini isyarat kepada hari kebangkitan. Maknanya nah rasakan hari kebangkitan yang kamu dustakan, iaitu
Ketika mana kamu dah sampai kepada destinasi tersebut, kamu dah tahu dah kamu akan ditimpa bahaya, tapi kamu tak ada jalan pulang. Bayangkan kalau kita sampai kepada satu destinasi, tempat yang berbahaya, tapi tak ada jalan keluar. Jadi, apa ni, terdampar di pulau ke contoh, kan? Perseorangan, dan tempat itu pula dikenali sebagai tempat yang bahaya dan tak ada jalan pulang, maka dia telah memutuskan harapan. Kan? Bahkan kalau diketahui pula kena duduk di situ kekal selama-lamanya. Paling kurang kalau di dunia ni, kan? Maknanya terdampar berseorangan di pulau pun habis kuat lah sekali mati ya. Tapi bila sampainya hari kebangkitan, tak ada siapa nak indahkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maliki Yaumiddin, raja pada waktu itu, semua orang nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tak mengindahkan, maka tak ada lagi peluang. Ini yang paling dahsyat. Yang kedua, isyarat kepada pertemuan. Yang ini kerana mereka dari sudut mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap daripada sesuatu itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan kamu, perbuatan kamu, dan juga isyarat fadhuku kepada azab yang disediakan kerana perbuatan kamu. Dan disebutkan inna nasinakum ini sebagai musyakalah. Yang saya sebutkan iaitu bila perbuatan orang mujrimin di dunia disebutkan nasitun, kamu lupakan aku. Fazuku bima nasitun, apa yang kamu lupakan, iaitu tentang pertemuan dengan akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga kami melupakan kamu, tapi bukan sebagaimana kamu lupa. Jadi kamu lupa kamu tak beriman, tapi kami melupakan kamu adalah bukan kami tak tahu apa yang kamu buat, tak, bahkan Allah secara detailnya menyebutkan tentang apa yang dibuat oleh manusia di atas dunia, tapi kami melupakan, iaitu dari sudut maknanya kami meninggalkan kamu berada dalam kekal di dalam azab. Baik. Kemudian wazuku azabal khuldi bima kuntum taqulun. Jadi ayat ini mengandungi dua makna. Yang pertama, penegasan terhadap ayat yang sebelumnya, iaitu ayat fazuku azabal khuldi bima. Jadi potongan ayat ini dia penegasan terhadap ayat yang sebelumnya, iaitu apabila mereka dilupakan, yang ini tiada lagi kerahmatan lagi buat mereka, dan menunjukkan berterusannya seksaan, maka disebutkan mereka kekal di dalam neraka atas pilihan yang dilakukan oleh. Jadi maknanya ayat 14 ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertama fazuku bima nasitum liqa ayyukum hadza inna nasinakum, itu bahagian pertama. Dan bahagian yang kedua wazuku azabal khuldi bima kuntum. So bahagian pertama ini disebutkan bahawa nak sebutkan tak ada lagi rahmat. Dan bahagian yang kedua nak sebutkan penyeksaan itu berlaku berterusan. Maka mereka berada kekal di dalam neraka. Yang kedua, takrif ayat ataupun tafsiran ayat ini, itu bahagian pertama tadi adalah menjelaskan mereka menolak untuk memikirkan kemungkinan adanya hari kebangkitan, dan potongan ayat yang kedua ini adalah berkaitan dengan azab yang ditimpakan kepada mereka yang berterusan dan tidak akan sesekali diringankan. Maknanya ayat pertama itu berkaitan dengan kerana mereka baluhum biliqa'i rabbihim kafirun, mereka mendustakan adanya hari kebangkitan, dan potongan ayat yang kedua menunjukkan mendustakan adanya perkara berkaitan dengan al-hisab wal-jaza. Ini benda yang berkaitan dengan hisab dan juga balasan dan ganjaran. So, dua kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkaitan dengan bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua berdasarkan takrifan atau tafsiran yang tersebut. Baik. Kemudian masuk kepada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Ha, ini yang paling utama lah. Sebab surah As-Sajdah sendiri adalah surah yang mana diambil namanya
daripada ayat yang ke 15. Baik. Jadi ayat yang ke 15 dan 17 ini adalah sifat-sifat orang beriman di dunia dan ganjaran buat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Jadi kalau tadi disebutkan tentang orang yang tidak beriman pada Allah, orang yang mendustakan hari akhirat, orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana azab kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sambung selepas ini cerita tentang bagaimana mereka itu kekal di dalamnya. Tapi Allah letakkan di pertengahan ayat, di antara dua kali gambaran penyiksaan itu adalah sifat orang beriman dan ganjaran bagi mereka. Kenapa? Kerana nak meletakkan pengharapan. Pengharapan. Sebab itu di dalam Quran, dia ada disebutkan sebagai Al-Khawfu Wal-Raja. Yang ini ada juga uslub yang dipanggil Targhib Wa-Tarhib. Iaitu uslub cara Al-Quran mengajak, memotivasikan dengan menyebutkan tentang ganjaran, pahala, syurga, kelebihan-kelebihan di sisi Allah. Dengan cara tarhib, iaitu dengan ancaman, larangan dan sebagainya. Jadi ayat sebelum ni adalah merupakan tarhib, ancaman-ancaman. Ke ayat ini disebutkan dengan tarhib. Ini motivasi untuk melaksanakan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat orang-orang beriman di dunia dan ganjaran buat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Baik. Baik, hubungan kelompok ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. So, kenapa tiba-tiba Allah datang kan? Setelah menerangkan keadaan orang-orang kafir, ni mereka menjalani proses hisab pada hari kiamat. Bagaimana kepala mereka tertunduk lesu pada ayat 12 kerana malu dan hina. Berikut azab yang kekal yang mesti mereka jalani, iaitu pada azab pada ayat yang ke-14. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pula keadaan orang-orang beriman ketika mana di dunia. Bagaimana mereka taat kepada Allah, mengagungkannya, bertahmid kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan sunnah. Berikut kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan yang telah dipersiapkan untuk mereka sebagai balasan dan penghargaan atas amalan-amalan. Jadi dalam Quran sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala membagi dua perkara ini tadi. Satu dari sudut motivasi dan satu lagi adalah dari sudut ancaman. Kadang-kadang ada orang dia suka beri ancamannya. Ini neraka lah, neraka lah, neraka. Tapi Al-Quran diseimbang. Datangkan juga cerita tentang nikmat. Apa dan kenapa didatangkan dengan nikmat ni? Nak menunjukkan kepada resolusi, kepada solusi, kepada maknanya apa solusi bila kita dah tengok orang yang mana mendustakan ayat dalam ayat-ayat Allah sebelum ini, mendustakan hari akhirat. Ini dia punya pengakhirannya. Jadi apa solusinya? Maka datanglah ayat ke-15 hingga ayat ke-17 ni. Solusinya adalah kembali, maknanya beriman dengan melakukan perkara-perkara yang disebutkan di dalam dalam ayat tersebut. Okey. Baik. Jadi kita tengok ayatnya. Ini ayat yang utama pertengahan dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberikan peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri mereka sambil sujud menandakan taat dan patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong dan juga takabur. Baik. Jadi sifat-sifat orang beriman di dunia itu adalah apabila mereka mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan tunduk, bertasbih dan bertahmid serta tidak sombong. So ada tiga. So, bertasbih dan bertahmid
dan tidak sombong. Baik, kita tengok tafsiran ayat ini secara umum. Jadi sesungguhnya orang yang mengimani dan membenarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah. Sebab ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Satu yang bersifat ayat-ayat makruah yang kita baca, ini Al-Quran. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah yang bersifat manzurah. Jadi kita melihat, meneliti. Sekarang ni maknanya beberapa hari yang lalu lepas, kita tengok ada gambaran-gambar yang baru daripada apa nama teleskop yang baru James Webb tu kan, teleskop tu. Jadi kita tengok ialah ada orang maknanya mempertikaikan maknanya dari sudut benar ke tidak gambar tersebut ada agenda so, pada saya lah kan. Jadi kita melihat bahawa benda ini memang kalau gambar tu tak menunjukkan tentang keindahan itu, memang angkasa itu akan indah kerana penciptanya adalah Allah Subhanahu. Jadi ilmu-ilmu berkaitan ni, apabila yang disebutkan Tuan Syekh Al-Tawi menyebutkan bahawa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, ilmu akliyah ni, ialah hikmah dalalatul muslimin. Ini benda hikmah yang orang-orang beriman, orang-orang Islam ni dia ketinggalan, dia hilang benda ni. Jadi barat yang menjumpai ya. Tetapi maknanya dari sudut mereka tidak berhubungkan perkara yang cantik, yang indah tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita melihat gambar-gambar tersebut, lihat apa yang ditemui tersebut dengan kita mengaitkan benarlah Allah Subhanahu Wa Taala. Yani betapa bila kita tengok gambar tersebut, betapa puasnya galaksi-galaksi alam semesta ni kalau nak dibandingkan dengan bumi berada ni terlalu kecil sangat kan. Yang sebutnya dan dibandingkan pula kita, saya hari ni pun maknanya duduk di sini lah dengan tuan yang berada dalam apa nama dewan ni, tak boleh nak berada dengan semua apa nama yang berada dalam dunia ni. Yang betapa gedenya kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka kita perlu mengimani dan membenarkan kedua-duanya, ini ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah penciptaan, serta mengimani para rasul yang mana datang bawa risalah. Tidak lain adalah mereka yang apabila diberikan mau'izah dengan ayat-ayat itu, ini nak sebutkan ciri orang beriman ni, apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat itu, mereka akan mendengar ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Mereka langsung bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketundukan, kekhusyukan dan kepatuhan serta sebagai bentuk pengikraran akan penghambaan. Ini beza ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-45. Ya, ini beza di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka kita melihat kesannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana orang yang dibacakan Al-Quran kepada kepada mereka, ada dua golongan. Satu golongan para sahabat, yang inilah yang disebut dalam ayat ini, ini orang-orang yang beriman. Yang mana ketika mana mereka mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, mereka langsung untuk bersujud. Maknanya sujud ini juga patuh kepada ayat-ayat tersebut. Dengan penuh ketundukan, kekhusyukan, kepatuhan. Dengan mengikrar dan iktiraf diri mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada golongan yang kedua yang disebutkan dalam suratul Isra. Waja'alna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa idza qara'atal Qur'an, ketika mana kamu membacakan Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini kami menjadikan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Kan dalam ayat ini maknanya sebelum ini cerita tentang baluhum bi liqa'i rabbihim kafirun. Allah jadikan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat adanya antara mereka dengan kefahaman Al-Quran itu hijaban mastura. Mereka mendengar daripada Nabi sebaik-baik pembaca. Daripada Nabi sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran.
daripada Nabi sebaik-baik orang yang mencontohkan Al-Quran dalam kehidupan. Tapi ada dua golongan. Satu yang mana mereka tunduk, yang kedua yang mana mereka bila dibacakan tidak bertambah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan hijab di antara mereka dengan Quran. Bagi sebut sambung waja'alna 'ala qulubihim akinnatan, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di antara hati mereka itu akinnah, yakni lapisan-lapisan. An yafqahu, daripada mereka memahaminya. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka ada penyumbat. Wa idza zakarta rabbaka fil Quran, ketika mana engkau menyebutkan Tuhanmu di dalam Al-Quran. Wahdahu wallau ala adbarihim nufura, maka mereka akan apa? Mereka akan bertambah jauh daripada Al-Quran. Dalam ayat yang lain surah Al-Isra juga ayat 41 Allah sebut walaqad sarrafna fi hadzal Quran liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura. Allah Subhanahu wa taala mempelbagaikan di dalam Al-Quran dari sudut cara uslub penyampaian Quran, ada cerita, ada apa nama perumpamaan, ada ayat sumpah, ada ayat panjang, ada ayat pendek. Pelbagaikan. Untuk apa? Untuk mengambil peringatan. Dalam ayat ini juga ada sebutkan tentang mengambil peringatan. Yadzakkaru. Tapi apa yang berlaku, beza antara orang beriman dengan orang yang kufur ini adalah orang yang kufur disebutkan wama yaziduhum illa nufur. Tidak bertambah kepada mereka, melainkan mereka itu lebih jauh daripada Al-Quran. Jadi itu beza antara orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman bila dengar aja, ini kita mencontohi para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka terus bersujud dengan maksud mereka terus tunduk patuh terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang mana kufur, mereka mencari-cari alasan untuk supaya lebih jauh ataupun meninggalkan arahan dan suruhan tersebut. Jadi salah dalam satu cerita yang saya pernah sebutkan juga, iaitu berkaitan dengan tiga pembesar Quraisy, iaitu Abu Sufyan, Abu Jahal dan juga Al-Akhnas ibn Shuraiq, yang mana mereka bertiga ini apa antara kerja mereka pada waktu malam mereka akan pergi ke rumah Nabi SAW. Tiga orang ni pergi melalui arah yang berlainan. Masing-masing duduk di tempat masing-masing. Maksudnya ada duduk sebelah sisi kanan ke kiri ataupun seorang lagi duduk belakang lah. Rumah Nabi SAW ataupun hujurat Nabi SAW. So mereka pakat dia dengar apa yang dibacakan oleh. Jadi bila dah sampai nak waktu pagi, mereka nak balik, mereka bertemu. Tembung tiga-tiga orang. Kamu buat apa? Masing-masing tanya. Rupanya pergi dengar apa yang dibacakan oleh. Jadi Abu Jahal kata, jangan bagi orang nampak ni. Dan sebab nanti orang ingat kita ni dah ikut Muhammad. Tu dia berjanji bahawa esok kita tak akan mai lah. Tengok esok maknanya mereka mari lagi. Dengar, bertemu lagi. Berjanji lagi tak mari lah. Pada esokan harinya, tengok, pergi lagi. Dan bertemu lagi. Dan mereka mengatakan bahawa kali ini kita kena bersumpah, kita tak akan mai lah. Ini nak sebutkan bagaimana orang Arab ni bila disumpah memang dia tak buat lah. Bersumpah bahawa esok tak main. Kalau janji ni dia boleh, maknanya mengungkit janji. Tapi kalau dia bersumpah esok tak main, mana tak main. Esokan harinya, Al-Akhnas ibn Shuraiq dia pergi berjumpa dengan Abu Sufyan. Dia tanya, Abu Sufyan, apa pendapat kau tentang apa yang dibacakan oleh Muhammad? Dia kata, sebahagian yang dibacakan itu aku tahu maksudnya. Bahkan aku tahu apa yang dikehendaki. Dia nak katakan bahawa mereka ini bukan sekadar tahu makna, tapi apa kehendak daripada apa yang perlu dilakukan daripada ayat tersebut pun mereka tahu. Dan yang sebut sama juga bila ditanyakan kepada Abu Jahal. Tapi Abu Jahal cakap apa? Mereka itu Bani Abdul Manaf. Sebab Quraisy ni dia satu pembesar. Ini pembesar-pembesar tu semua daripada Quraisy. Tapi dia ada kabilah-kabilah macam Abdul Manaf ni. Kabilah mana Nabi SAW lah. Di bawahnya ada Bani Hashim, Bani Abdul Talib, sampailah kepada Nabi SAW. Jadi Abu Jahal ni daripada kabilah yang lain. Maka dia kata kabilahnya Abdul Manaf,
Ini mereka ada orang yang mana mengaku rasul. Takkan kita nak kalah dengan mereka? Tak ada daripada kalangan kita yang rasul. So maknanya dia nak sebutkan bahawa dia tak terima. Walaupun dia tahu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu benar, tapi apa yang Al-Quran sebutkan tadi, wama yaziduhum illa nufur. Jadi mereka mendengar ayat Al-Quran itu walaupun mengetahui ianya benar, tidak bertambah melainkan mereka lebih jauh. Kenapa? Kerana mencari alasan untuk tidak beriman. Jadi ini peringatan kepada kita. Yang pertama, sebagai orang yang beriman, ataupun bila kita nak disebutkan kepada orang yang beriman itu ciri-cirinya, bila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan cukup khusyuk dan juga patuh dan mengiktiraf diri adalah hamba Allah Subhanahu. Malah dalam sujud itu mereka bertasbih menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala hal yang tidak patut baginya, berupa segala sesuatu yang berbau syirik seperti memiliki pasangan, anak, sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila kita menyebutkan subhana tasbih, selalu kita sebutkan tasbih ni pada perkara-perkara yang kita takjub, kan? Kalau benda yang cantik, gambar, contoh gambar tu kan, selepas subhanallah. Tapi konteks sebenarnya subhana ini adalah mencucikan Allah, tanzih, cucikan Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan bahawa orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak, maka Allah kata subhana, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang dicakapkan, apa yang dinisbahkan oleh orang yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Ini subhana itu selalunya ataupun konteks orang Arab ataupun konteks Al-Quran ini digunakan untuk membersihkan Allah ataupun menyucikan Allah daripada sesuatu kekurangan. Macam permulaan surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi. Walaupun benda itu satu benda yang baik, tapi maknanya membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekurangan tak mampu melakukan hal yang sedemikian. Hal yang ajaib, hal yang pelik bagi pada pandangan mata akal fikiran manusia. Maka itu adalah tasbih. Sebab itu disebutkan tasbih, iaitu membersihkan ataupun mencucikan Allah Subhanahu Wa Taala pada hal yang tidak patut baginya. Iaitu membersihkan, mencucikan Allah daripada syirik, mencucikan Allah daripada adanya pasangan, adanya anak, adanya sekutu, adanya tandingan. Bihamdia, mereka juga melakukan hal itu seraya bertahmid, memanjatkan puji kepadanya atas segala nikmat dan kurnia, iaitu mereka memadukan dan mengkombinasikan antara tasbih dan tahmid dengan berucap. Di samping itu, kerana hati mereka penuh semarak dengan keimanan, mereka sama sekali tidak sombong dan tidak angkuh untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut dan tunduk pada ayat-ayat tersebut. Baik. Ini tafsiran secara umum. So Allah gambarkan bagaimana sifat ataupun sikap seorang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat penciptaan. Baik. Baik, kalau kita tengok lebih mendalam, frasa apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innama yu'minu, perkataan yu'minu itu didatangkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini saya sebut dan selalu saya ulang-ulangkan supaya maknanya mungkin kalau tuan-tuan tak first time lah, maknanya sebelum ni baru baru dengar macam saya sebut apa benda fi'il mudhari', fi'il madhi. Bila kita sebutkan selalu, kita ulang-ulangkan, bahkan itu permulaan. Jadi bila kita nak mula untuk tadabbur Al-Quran, yang ini yang disebutkan oleh guru saya juga, Ustaz Farid Rabi, kan? Ustaz Farid Rabi di Nasi Putera, kan? Disebutkan maknanya permulaan untuk orang awam nak
tadabbur Quran antaranya kenal apa apa itu fi'il mudhari', apa itu fi'il madhi dalam ayat. Jadi fi'il mudhari' ni maknanya apa? Present tense. Kita ada English kan, present tense ataupun present continuous tense. Benda yang berlaku sekarang, tengah berlaku ataupun benda yang berterusan akan berlaku. Dan juga present future tense, benda yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi fi'il mudhari' tu boleh mempunyai maksud yang sedemikian. Maka di sini menunjukkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut innamayu, jadi orang beriman ni adalah orang yang mana beriman sentiasa, kerana fi'il mudhari' ni dia membawa maksud ataupun penggunaan dia itu disebut dengan lil tajdid wal hudus. Ini dia sentiasa memperbaharui keimanan dia, kerana keimanan dia bersifat berterusan. Tapi berterusan itu bukan berterusan yang stabil. Baik. Jadi kalau saya sebut dulu dari sudut teorinya. Dalam bahasa, bila kita nak sebutkan perbuatan, dia ada fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada present tense ataupun continuous tense ataupun future tense. Dia ada juga yang disebut sebagai fi'il madhi yang menunjukkan kepada yang telah berlaku. Bila Al-Quran datang dengan fi'il madhi, maka dia menunjukkan kepada sabat, kepada sesuatu yang bersifat teguh berterusan. Sesuatu yang bersifat teguh dan berterusan. Tetapi bila dia datangkan fi'il mudhari', maka dia lil tajdid wal hudus. Dia berterusan, cuma berterusan dia itu tidak seperti mana sabat tadi. Kalau sabat ni maknanya kita satu koma straight. Tapi berterusan dengan dari sudut dia sentiasa diperbaharui. Maknanya dari sudut keimanan ini adalah satu benda yang perlu dan patut diperbaharui. Sebab itu para sahabat, jika mana mereka nak melakukan mudzakarah, mereka kata apa? Ijlis bina nu'min sah. Duduklah bersama kami, kita beriman sekejap. Bukan bermakna tak duduk tu tak beriman, tidak. Tapi maknanya duduk tu maknanya kita nak perbaharui balik iman. Macam mana kita duduk, maknanya solat, ketika mana solat adalah peluang untuk, dalam masa mula, peluang untuk kita charge balik bateri kita. Bateri keimanan. Kita duduk dalam majlis ilmu sebagai contoh adalah peluang untuk kita memperbaharui keimanan. Maka nak sebutkan orang yang beriman itu adalah orang yang sentiasa memperbaharui iman mereka serta keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkataan yu'minu. Innama yu'minu bi-ayatina. Ini frasa bi-ayatina ini bermaksud Al-Quran. Tadi yang kita sebut Al-Quran dan juga ada tafsiran maknanya ayat-ayat penciptaan. Yang menjadi sumber untuk mengecas semula keimanan. Ini sumber untuk menghidupkan semula hati yang telah mati. Dalam surah Al-Hadid, dalam surah Yasin sebelum ni kita sebutkan. Iaitu bagaimana Al-Quran itu digambarkan di barat mana hujan. Yang mana hujan turun membasahi bumi, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan yang maknanya mati, tanah-tanah yang kering, lembap semula dan mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka Al-Quran itu juga bersifat sedemikian. Dan turunnya itu untuk difahami, untuk diambil peringatan. Yadzakkar, diambil peringatan, maka dia boleh cas ataupun dia boleh menunjukkan balik bibit-bibit ini keimanan kepada Allah Subhanahu. Innama yu'minu bi ayatina allazi idza, apabila, bila kita sebutkan perkataan idza, dia boleh jadi datang dalam bentuk mufaja'ah, dalam bentuk dalam keadaan mufaja'ah ni kita sebut apa nak terjemahan, dalam keadaan yang tak bersedia ataupun dalam keadaan yang terkejut tiba-tiba, dalam keadaan yang tiba-tiba. Maknanya ketika mana orang beriman ini bila mana dengar sahaja terus dia punya respon dia tu dah, ataupun keadaan dia tu dah berbeza. Sebab itu dalam awal surah Al-Anfal Allah kata apa? Innamal mu'minun alladhina iza zukirallah wajilat qul. Apabila disebutkan nama Allah, Allah kata wajilat, terus hati mereka itu terus rasa takut.
Dan bila disebutkan ila, dia juga membawa maksud sesuatu yang berlaku disebabkan ada perkara yang didahulukan, dibuat. Contoh, iza jitahada tanjah. Jika kamu berusaha bersungguh-sungguh, maka kamu akan berjaya. Jadi dalam ayat ini maknanya jika kamu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka nak kena buat apa? Maka disebutkan perkataan iza. Iza dzukiru disebutkan dengan adanya syaddah. Asalnya daripada perkataan dzakara. Tapi disebutkan dengan dzukiru, liyadzakaru. Selalu ayat yang berkaitan dengan Al-Quran memberikan peringatan adanya syaddah. Kenapa? Syaddah ini merujukkan peringatan itu dia berlaku berulang-ulang. Seperti mana berulangnya huruf ka, zakaru. Bila kita sebut zakaru, maknanya ka itu asalnya ada dua. Tetapi diletakkan satu ada syaddah. Maka pengulangan-pengulangan ataupun ayat-ayat peringatan ayat Al-Quran ini sering diulang-ulangkan. Baik bacaannya ataupun pesanan isi kandungannya, kata Ibn Ashur. Ibn Ashur sebut maknanya adanya syaddah tu, maknanya kata ayat itu dibaca berulang-ulang kali. Kenapa kadang-kadang ayat Al-Quran ada pengulangan? Walaupun pengulangan dalam Al-Quran tak semestinya sama. Tapi kenapa ada ayat yang pengulangan? Ada cerita yang hampir sama diulang-ulang dalam ayat-ayat yang berbeza. Antaranya adalah untuk menimbulkan rasa, maknanya kita memahami dan meyakini apa mesej yang nak disampaikan. Maka ulang-ulang itu baik dari sudut bacaannya ataupun pesanannya daripada peringatan daripada Al-Quran. Baik. Dan tiga perkara yang dilakukan. Innama yu'minu bi ayatina allazi idza dzukiru biha. Ini diingatkan dengannya, ini dengan ayatnya. Kharru sujjada. Yang ini dibacakan ayat itu, disampaikan pesanannya, disebutkan dengan kharru sujjada, tunduk bersujud. Apa makna kharru sujjada ini, tunduk bersujud ini? Makna kharru ni dia dalam keadaan yang tadi kita sebutkan, bila kita sebutkan ila mufaja'a, kharru sujjada ni dia duduk dalam keadaan dia tertunduk, maknanya dalam keadaan rasa ketakutan yang menyebabkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dia berlainan ataupun berbeza dengan ketakutan kita terhadap sesuatu yang lain. Kerana ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita terus sujud. Kita rasa kelazatan di dalam ibadah. Kita rasa maknanya nak terus berlama sujud. Kita kalau takut harimau ke, takut apa nama, binatang-binatang yang lain kan. Apa akan terjadi kalau kita terserempak? Kita nak duduk di situ kita kan. Maknanya kita nak terus, maknanya lari meninggalkan perkara yang ditakuti. Tetapi tak. Bagi orang yang mana takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ambil peringatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan duduk sujud. Jadi juga ayat ini juga nak menyebutkan, tadi saya nak sebutkan tentang bila kita membaca Al-Quran. Al-Quran selalu menyebutkan tentang bacaan Al-Quran itu tidak hanya sekadar bacaan. Tetapi macam saya sebutkan tadi dalam ayat surah Al-Isra pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan walaqad sarrafna fi hadzal Quran liyadhakkaru. Sentiasa menyebutkan tentang mengambil. Kerana kadang-kadang kita, maknanya bagus dari sudut kita memperbaiki bacaan. Kita di masjid sana pun maknanya ada juga kan. Kelas-kelas mana baiki bacaan, tajwid, bagus. Bahkan itu fardu yang maknanya perlu kita apa ni perbaiki. Cuma kadang-kadang kita lebih banyak ataupun lebih suka untuk maknanya membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita menginginkan pahala. Bagus kita baca Quran untuk menginginkan pahala. Sebab dalam hadis pun sebut sebagai hadis yang kita sebut targhib, jadi memotivasi kan, baca satu ayat ataupun baca satu huruf dapat 10 pahala kan. Tetapi kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut
bacaan Al-Quran itu bukan sekadar sebab kita nak pahala, tapi sebab kita nak ambil peringatan. Kita baca Al-Quran sebab apa? Sebab kita nak beriman dengan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Bukan semata-mata kerana pahala. Pahala itu satu, maknanya dia menjadi pintu kepada membuka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keimanan itulah yang mana mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu maknanya bagus kita membaca, memperbaiki bacaan Quran, bagus kita memperbanyakkan bacaan di dalam masa yang sama, dan kita juga maknanya cuba untuk mendapatkan kefahaman daripada ayat Quran. Dan apabila dapat pula kefahaman, apa yang perlu dibuat? Kalau dapat kefahaman macam disebutkan oleh tadi Abu Sufyan, maknanya pada waktu itu dia tak terus beriman. Maka kharru sujjada. Yang paling penting adalah kita tunduk bersujud. Dan juga ada ulama maknanya mentafsirkan, ini bukan semata-mata kita sujud dengan maksud sujud kita macam kita baca sujud sejadah. Tapi sujud dengan maksudnya kita patuh, kita tunduk terhadap perintah dan juga apa yang disebutkan oleh wasabbahu bihamdi rabb, bertasbih dan bertahmid. Nanti saya sebut apa beza antara tasbih dan tahmid. Dan juga yang ketiga, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak takabur. Kerana apa? Kerana takabur inilah yang mana dalam hadis Nabi SAW sebutkan, tidak akan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk dalam syurga, man kana fi qalbi mithqala dzarratin. Yani pada seorang yang mana dalam hatinya ada sebesar biji sawi perasaan takabur. Maka oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana takabur ni hanyalah pakaian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mana boleh bersikap sombong. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bercipta. Jadi manusia, orang beriman terutamanya tidak boleh bersikap sombong. Ya, antara bentuk sombong ni antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi, yang saya sebut dalam kisah tadi, iaitu yang disebut dalam Al-Quran sebagai sifat istighna. Ar-ra'ahu istighna. Yang ini dia merasa dirinya ini dah tak memerlukan kepada agama. Aku dah ada segala-galanya. Dah ada harta, dah ada kedudukan, dah ada maknanya kemewahan, dah ada pangkat. Jadi kenapa aku perlukan kepada agama? Jadi hati-hati dengan sikap. Sebab apa? Sebab bagi dia apabila dia terikat dengan agama lagi menyusahkan. Bila dah kaya nak kena keluar zakat. Bila berkedudukan maknanya berkata Allah menilai takwa. Maksudnya tak boleh ada kemegahan, tak boleh ada dalam diri yang mana yang menyumbang kepada sikap takwa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini akan dapat mengesani diri manusia itu apabila tidak ada sifat takabur. Wahum la yastakbir. Baik. Baik, perbezaan di antara tasbih dan juga tahmid. Tasbih yang saya sebutkan tadi, ini menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Digunakan dalam tiga keadaan, iaitu ibadah yang khusus seperti solat, seperti selepas solat ataupun pada bila-bila masa. Ibadah khusus ni maknanya kita jadikan tasbih ni, kita sebutlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun kita berzikir Fatimah, kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah tu kan. Jadi ibadah khusus tasbih maknanya ibadah khusus selepas solat ataupun pada bila-bila masa yang kita sebut subhanallah, subhanallah. Yang kedua, tasbih juga kita gunakan kepada sesuatu perkara yang menakjubkan. Yang selalu kita sebutkan, nampak perkara yang menakjubkan kita sebut subhanallah. Sebab apa? Sebab kita menyucikan Allah daripada kekurangan untuk melakukan perkara yang di luar daripada batas ataupun adat kebiasaan manusia. Dan tasbih juga digunakan apabila tidak bersetuju dengan sesuatu yang kita sebutkan tadi, tidak bersetuju dengan sesuatu yang menyebutkan sesuatu yang syirik ataupun
berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tandingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diucapkan tasbih. Maka manfaatnya dijauhkan daripada bencana dan juga kesulitan dengan membaca banyaknya tasbih. Baik. Tahmid, pujian kepada Allah dan menisbahkan kesempurnaan kepadanya di samping merasai keagungannya dengan penuh redha. Syukur adalah pujian selepas mendapat sesuatu kenikmatan. Beza tahmid dengan syukur, kan? Bila kita sebut syukur pun, syukur alhamdulillah. So tahmid ini maknanya menisbahkan kesempurnaan. Kalau tasbih, menyucikan daripada kekurangan. So gabungan antara tasbih dan tahmid ini maknanya membesarkan Allah Subhanahu. Dan tahmid beza dengan syukur adalah dengan penuh redha. Kalau syukur ni maknanya biasanya selepas daripada kita dapat satu nikmat, kita bersyukur. Tapi mana tahmid ni, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita redha. Raditu billahi rabbah. Kita redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Yang mana dalam keadaan dapat nikmat, dapat ujian ke dan sebagainya, kita tetap redha, tetap puji Allah. Sebab tu bermula surah Fatihah dengan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Dalam satu hadis, yang ini hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari di akhir kitab Sahih Bukhari, disebutkan kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimah yang ringan pada lisan, berat pada mizan, yang paling disukai oleh Allah Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baik. Jadi kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sujud, tentang tasbih dan tahmid, dan Allah juga menyebutkan tentang wahum la yastakbirun. Kerana ketiga-tiga ini dia mewakili ibadah ataupun jenis-jenis ibadah. Iaitu pemilihan sujud. Kerana ia mewakili seluruh anggota ibadah, mewakili seluruh ibadah anggota badan. Bukan bermakna sujud ni bila dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sujud semata-mata sebagaimana kita dengar Tok Imam baca, kita sujud sejadah semata-mata. Tapi maknanya sujud dengan kepatuhan. Jadi anggota badan kita, tangan, kaki, semua juga turut bergerak kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Maka itu disebutkan hanya pemilihan sujud kerana dia mewakili ibadah anggota badan. Dan sujud merupakan rukun yang paling penting yang tidak boleh dilakukan kepada selain daripada Allah Subhanahu. Bila sujud kan, tak boleh sujud selain daripada Allah Subhanahu. Hatta suami kepada isteri kepada suami, hatta ibu anak kepada ibu, tak boleh sujud selain daripada Allah Subhanahu. Baik. Manakala tasbih dan tahmid, yang ini mewakili ibadah lisan. Tasbih untuk menolak atau membantu ketika bala. Manakala tahmid pula ujian ke atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan. Tidak takabur, yang ini mewakili ibadah hati. Takabur menghalang seseorang itu melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ia penghalang daripada memasuki syurga yang kita sebutkan hadis tadi. So tiga perbuatan apabila orang beriman melihat ataupun mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, baik pada anggota badan, baik pada lisan, bahkan pada hati. Bahkan kalau kita tengok susunan sikap ini ataupun sifat ini, dia bermula dengan anggota badan. Kenapa? Kerana itu yang paling terzahir pada manusia. Betul tak? Paling terzahir pada manusia. Jadi kita nak menghukum seseorang itu adalah pada zahirnya. Maknanya kalau dia bersemahyang, kalau dia ni pada zahirnya, itulah yang kita anggap bahawa dia adalah orang Islam yang beriman. Kemudian lisan boleh jadi terzahir, maknanya kalau kita duduk dekat baru kita dengar dia sebut apa, apa yang diucapkan. Dan tersembunyi, boleh jadi terzahir dan boleh jadi tersembunyi.
Manakala hati ini tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. So nampak susunan itu disusun mengikut apa yang paling terzahir kepada manusia. Dan ia menunjukkan itulah respon yang sepatutnya kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekadar yang zahir, yang zahir itu yang boleh dinilai oleh manusia. Kemudian lisan yang mana boleh diketahui dan boleh juga manusia tidak tahu, tapi yang pentingnya sampailah kepada akhir sekali, iaitulah kepada hati. Okay. Kadang-kadang dalam Al-Quran ni, susunan dalam Quran ni dia ada dua. Kadang-kadang dia menaik dan kadang-kadang dia menurun dari sudut keutamaan. Ada kadang-kadang dalam Quran Allah sebut perkara yang paling utama dan yang buang. Dan yang buang. Tapi ada juga dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bermula yang paling buang dulu kepada yang paling utama. Dan biasanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang buang kepada paling utama adalah untuk maknanya memotivasikan kita sampai kepada tahap tu. Di manusia jangan berhenti sekadar maknanya zahirnya bila dengar ayat Quran, jangan berhenti sekadar maknanya bila mana solat subuh pada pagi Jumaat sekadar sujud sahaja apabila mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga pergi kepada sentiasa bertasbih, bertahmid dengan lisan. Pergi juga kepada maknanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut hati dengan menjaga niat keikhlasan dan menjaga diri daripada pada sifat-sifat mazmumah, takabur, riak dan sebagainya. Dan keterikatan dengan ayat seterusnya, maknanya ayat 15 dan ayat 16 adalah apabila dari sudut kesannya terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan orang beriman itu sentiasa isar dalam ibadah apabila menambahkan ibadah fardu dengan sunat. Ini kalau kita tengok ayat kemudiannya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tatajafa anil madajih, dan antara tafsirannya iaitulah orang itu dia melakukan ibadah-ibadah sunat, iaitu qiyamul lail. Jadi kesan terhadap maknanya keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan orang beriman itu dia sentiasa kisar. Kisar ni maknanya dia sentiasa melebih-lebihkan. Sentiasa nak lebih, sentiasa nak buat lebih daripada apa yang sepatutnya dilakukan. Iaitu apabila menambahkan ibadah fardu yang wajib dengan ibadah-ibadah sunat. Dan berdoa, yad'una rabbahum, berdoa dengan rasa takut dan juga harap yang kita sebutkan tadi perlu diimbangi. Selain itu, isar juga dengan manusia apabila mengeluarkan infak kepada manusia. So, bagaimana seorang itu apabila dia benar-benar mendapat petunjuk dan hidayah daripada Al-Quran, ini melalui respon dia terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan memberikan kesan yang baik dari sudut hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan dia dengan manusia. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berpada kepada yang wajib, tapi dia nak melakukan yang sunat. Kenapa dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hadis kudusi, kan? Jadi apa ni, tidaklah hamba ku melakukan ibadah-ibadah yang sunat, melainkan maknanya dia akan semakin dekat dengan aku. Bila aku dekat dengannya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya. Dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai maknanya orang yang mana benar-benar terkesan dengan Al-Quran, peringatan daripada Al-Quran, dia akan terzahir pada amalan dia. Ini lebih banyak beramal. Tapi kalau lebih banyak baca Quran, lebih banyak memahami Quran tapi makin kurang amalan, maka kena cek dari sudut kenapa kita baca Quran. Kenapa kita maknanya memahami Al-Quran. Ini kita cakap pada semua orang, termasuklah diri saya sendiri. Ini orang yang menyampaikan lebih lagi lah. Padahalnya bertanggungjawab dari sudut apa yang disampaikan dan tuan-tuan yang mendengar, dari sudut apa yang tuan-tuan dapat manfaatnya, maka apa yang menambahkan dalam kehidupan seharian kita selepas daripada ini dari sudut amal-amal kebaikan, ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dari sudut bagaimana hubungan kita dengan manusia. Kerana Islam itu seimbang. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan keseimbangan ini dan hinggakan pada ayat. Surah Al-Ma'un ada 7 ayat.
Ayat pertama Allah kata ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah engkau tahu tentang mereka yang mana mendustakan agama dan apa itu agama? Allah Subhanahu Wa Taala sebut tiga ayat berkaitan dengan hubungan dengan manusia dan tiga ayat berkaitan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Islam ni bawa agama yang seimbang. Islam ni bawa agama itu bersifat sosial, bersifat kemasyarakatan. Bukan bermakna kita beriman, kita iman kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin jauh pada masyarakat. Itu bukan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ini semakin kuat keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya semakin kuat maknanya kita bersama dengan masyarakat yang memberi kesan, maksudnya memberi kesan kepada masyarakat dari sudut kebaikan. Baik. Baik, sujud sujud tilawah atau sujud sajadah. Ini kita masuk sikitlah berkaitan dengan hukum. Saya tidak pergi terlalu panjang tentang hukum. Baik, fokus kita adalah tentang tadabbur ayat. Jadi sujud sajadah juga dikenali sebagai sujud tilawah yang merupakan sujud yang dilakukan apabila kita membaca ayat-ayat tertentu yang disebut sebagai ayat sajadah dalam Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha sajadah fayasjud wa nasjud." Maksudnya pada suatu ketika Rasulullah SAW membacakan kepada kami satu surah yang mempunyai ayat sajadah. Maka baginda SAW pun sujud, lalu kami pun ikut bersujud. Hukum ibadah ini adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Namun dalam solat jemaah, contohnya hari Jumaat kan, imam baca. Jika imam melakukan sujud sajadah, maka hukumnya wajib bagi makmum untuk turut serta. Bukan kerana wajibnya sujud sajadah, tapi wajibnya menurut imam sama bersujud mengikut imam. Sebaliknya, makmum tidak boleh melakukan sujud ini jika imam tidak melakukannya. Hendaklah maklum mengikut perbuatan imam ketika solat. Ini disebutkan tentang hukum sujud sajadah lah. Ia sunat muakkad. Jadi kita tak perlu nak berkalah. Cuma adalah sebaik-baiknya kita melakukannya. Dan cuma saya sebutkan, di awal kita membincangkan surah As-Sajdah, kita perlu memahami Nabi SAW baca surah As-Sajdah pada hari Jumaat bukan kerana adanya sujud sajdah. Saya sebut di awal dulu. Yani, bacaan surah As-Sajdah pada hari Jumaat bukan kerana adanya sujud sajdah. Ini kefahaman saya dulu pun macam itu juga. Ini kita faham. Hari Jumaatnya sujud sajadah. Baca surah lain pun tak apalah. Dulu tak hafal lagi surah As-Sajadah, hafal surah Al-Alaq. Fasjud waqtarib. Baca surah tu. Sujud sajadah. Bila kita belajar sikit-sikit-sikit baru kita faham. Sebenarnya yang disunatkan itu adalah bacaan surah As-Sajadah. Kalau nak sebutkan sujud sajadah, surah Al-Hajj ada dua kali sajadah. Lebih utama nak dibaca. Tapi sebutkan bahawa yang dibacakan itu adalah kerana surah As-Sajdah dan sujud itu adalah sunat muakkad. Buat maknanya dapat pahala lah. Kecuali kalau imam yang buat, maka makmum wajib untuk mengikuti. Baik. So ayat-ayat sajdah dalam Quran. Tuan boleh tengok ada 15 ayat dalam Quran di dalam 14 surah sebab surah Al-Hajj pada 6 dan 7 mengandungi dua ayat dalam satu surah, yang lain ada satu ayat lah. Ada 15 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Jadi kalau mungkin tuan nak apa ni teliti ayat-ayat sajadah ni, jadi dari sudut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sujudnya. Ada ayat yang mana contoh dalam surah Al-Hajj pada ayat 18, silap saya. Ayat 18 Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana apa yang ada di langit dan di bumi sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, matahari dan bintang. Yang ini sepatutnya kita yang ditundukkan matahari, bulan, bintang yang mana kita mendapat manfaat daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selayaknya kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan maknanya apa yang ada peredaran bulan, bintang dan sebagainya ini sebagai
untuk berkhidmat kepada kita. Dengan siang malam kita boleh hidup. Kalau mereka maknanya bertasbih sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tidak kita yang mana keistimewaan penciptaan itu diciptakan untuk kita. Baik. Syarat-syarat dan cara melakukan sujud sajadah. Ini sebagai pengulangan lah, mungkin kita dah tahu. Syarat sahnya adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat dan juga menutup aurat. Kalau di dalam solat, maknanya sujud sajadah ini di dalam solat dilakukan apabila selesai membaca ayat sajadah. Sebab tu lepas ayat 15 sujud kan, daripada Quran. Maka kita terus sujud dan membaca bacaan doa sujud sajadah. Kemudian kita kembali berdiri tanpa perlu mengangkat tangan dan meneruskan bacaan sambungan Al-Quran tadi. Paling kurang satu ayat. Maksudnya teruskan bacaan, paling kurang satu ayat, batu nak rukuk dan sebagainya. Di luar solat, maknanya kalau kita baca sendiri di luar solat, pelaksanaannya sujud sajadah di luar solat pula adalah dengan mengangkat tangan sambil bertakbir, angkat tangan, takbir dan terus sujud. Seterusnya membaca bacaan doa sujud sajadah, kemudian bangun daripada sujud, terus duduk dan memberi salam. Itu mana bangun daripada sujud untuk bagi salam. Ada khilaf yang kata maknanya dari sudut bagi salam sujud saja. Maknanya kita ambil dari sudut sujud, bangun daripada sujud bagi salam tanpa membaca tahiyat lah, sebab kita bersolat ini bagi salam. Baik. So bacaan. Bacaan yang dibacakan itu ada beberapa bacaan, antaranya yang selalu kita baca sajadah wajhiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita kan baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajadah wajhiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kita ambil yang tu dah sajadah wajhiyya tu pun tak apa. Atau kalau tak hafal macam mana? Tasbih dan juga tahmid. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Boleh juga. Tasbih dan juga tahmid. Jadi sebaik-baiknya baca yang ni lah. Tapi kalau tak boleh, tak hafal macam susah lah Ustaz nak hafal. Boleh kita tasbih dan juga tahmid. Hukum hakam tentang sujud sajadah. Baik. Antaranya dilarang untuk membaca dengan niat untuk sujud tilawah dalam solat selain daripada pada hari Jumaat. Ini dari sudut pembincangan hukum. Maksudnya kalau contoh kita baca pada hari Sabtu ke hari Ahad kan, sembahyang dengan anak beranak. Sembahyang tu anak beranak. Tiba-tiba kita baca surah As-Sajdah sebab apa? Dengan niat memang nak sujud tilawah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau contohnya kita memang mungkin apa ni hafal Quran atau maknanya ataupun kita apa yang kita hafal tu lah yang kita baca. Bila kita baca-baca maknanya sampai kepada ayat yang menceritakan tentang sujud. Itu tak apa. Contoh kalau dalam surah sajadah maknanya okey sah, maknanya kita tahu. Tapi maknanya dalam surah-surah yang lain, contoh dalam surah Al-Hajj jika kita baca-baca kena rakaat kedua contoh ayat 18 ayat sajadah. Maka itu tak jadi masalah. Tapi kalau kita baca dengan niat memang kita nak sujud sajadah, tak boleh dilakukan melainkan pada hari Jumaat. Satu. Yang kedua, sunat untuk sujud tilawah apabila membaca, baca kalau kita baca sendiri ataupun mendengar sama ada secara langsung, kita dengar dibaca secara langsung ataupun melalui radio ataupun televisyen. Kalau televisyen ke radio ke pasang ke, kita boleh sujud sajadah. Dan sujud sajadah ni boleh ditangguhkan. Hanya bukan dengar-dengar, contoh dengar dalam kereta kan tiba sujud tiba pula kan. Insiden. Ini maknanya boleh ditangguhkan. Contoh sampai ke masjid buat sujud tilawah boleh. Pada masa dan tempat yang sesuai selepas mendengar ataupun membaca. Boleh untuk menangguhkan. Itu sikitlah berkaitan dengan hukum hakam tentang sujud sajadah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Tatajafa junub
ربهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. Yang ini berkait dengan ayat 15 tadi, iaitu dari sudut selepas Allah Subhanahu Wa Taala bicarakan tentang bagaimana orang beriman dia mendengar ayat Al-Quran dan apa respon dia. Itu yang penting. Respon dia apa? Yang responnya adalah tunduk dan sujud, tasbih dan tahmid, dan tidak sombong. Yang mana ketiga-tiga ini mewakili ibadah. Maknanya dia dengar ayat Al-Quran, maka seluruh anggota tubuh badan patuh. Lisan juga patuh terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Hati juga patuh terhadap apa yang diminta oleh Al-Quran. Dan apabila respon ini dilaksanakan, maka dia akan memberikan kesan saya sebutkan dah tadi. Dari sudut hubungan di ayat 15 dan 16, pesannya adalah dari sudut amalan. Tatajafa junub. Yani mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur. Tatajafa ni, perkataan tatajafa ni, dia perkataan yang juga sama dengan perkataan hampir sama dengan perkataan mufaja'ah. Walaupun bukan daripada ni, asal yang sama, tapi hampir sama perkataan tatajafa mufaja'ah. Ini menunjukkan maknanya dia seolah macam kalau kita kadang-kadang nak bangun pagi kan. Bangun ya dah penat. Ha, tapi mana orang beriman ni, kita mengumumkan mudah-mudahan kita menjadi sedemikian. Iaitu bila maknanya dia dah set sebelum dia tidur lagi, maknanya dia bangunnya, dia bangun. Kita kadang-kadang bangun, tengok jam lagi, nak tutup dulu, tengok jam awal lagi. Lepas sekali dah subuh lah. Okay, kalau bangun subuh, kalau lepas, baik. Ni tatajafa maknanya dia bangun terus. Dalam keadaan junubuhum, merenggangkan diri daripada tempat tidurnya. Ni bahagian ni lah, bahagian sisi ni. Belakang ni maknanya bangun daripada tempat tidur. Ini menunjukkan kepada sedikit sangat tidurnya kerana mengerjakan sembahyang, tahajud dan amal-amal salat. Jadi itu tafsiranlah. Tafsiran makna tatajafa ma'il madaja' ini maknanya yang sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang, tahajud dan amal-amal salat yang lain. Dan mereka juga sentiasa berdoa, pada ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keridaannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada. So ayat ini dia ada dua bahagian. Satu, kesan daripada respon daripada ayat 15 tadi, maka dia ada disebutkan tadi ada bahagian dari sudut hubungan yang baik dengan Allah dan ada bahagian hubungan yang baik sesama manusia. Baik. Sebab turunnya ayat ini, yakni disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, aku yakni Muaz bin Jabal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permusafiran. Lalu suatu pagi aku berdamping dengan Rasulullah sallallahu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, beritahu aku tentang amal perbuatan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Lalu beliau berkata, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan sesuatu itu mudah dan ringan bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dan meringankannya, iaitu kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Dan beliau kembali bersabda, maukah kamu aku tahu tentang gerbang-gerbang kebaikan? Ini pintu-pintu utama kebaikan. Puasa adalah perisai. As-siyam junnah. Sedekah memadamkan tamhu, memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan solatnya seseorang di tengah malam. Yani kemudian beliau membacakan, yani Nabi SAW membacakan ayat ke-16 dan ayat ke-17. Yani ceritanya Nabi SAW bersama dengan Muaz bin Jabal. Hadis ini banyak pengajaran. Antara yang pertama adalah tengok bagaimana para sahabat.
sentiasa, kan, yang ini mereka mengambil kesempatan berada bersama dengan Nabi SAW, mereka nak tahu amalan yang paling baik. Amalan yang mana bila dilakukan boleh mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada. Ini satu benda yang penting adalah apabila tengok apa sahabat yang kedua. Yang pertama tadi mereka ni suka bertanyakan. Yang kedua mereka bertanyakan tentang amalan. Ini bukan sekadar bertanya tentang pengetahuan, ilmu. Tetapi maknanya bertanyakan tentang apa yang boleh dilakukan. Dan kemudian Rasulullah SAW juga, ini dalam hadis ini banyak pengajaran. Ya, Rasulullah SAW juga menyebutkan, maknanya Rasulullah pertama, Rasulullah beraikan. Rasulullah kata, apa yang kamu tanya ini adalah sesuatu yang besar. Dan sesuatu itu, walaupun ianya besar, Nabi bawakan kepada ia sebenarnya mudah. Cuma ia akan jadi mudah kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dan ringankan untuknya. Jadi ini perkara yang kita kena fahami dari sudut kadang-kadang apabila mungkin kita boleh buat dengan mulai bangun macam setiap hari mungkin dan setiap hari pula mungkin awal pagi pukul 4, pukul 3, setengah kan. Maka kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memudahkan kepada kita. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita, jangan pula maknanya kita rasa orang yang mungkin tak bangun tahajud kan, ataupun jarang-jarang sekali, bulan sekali itu pun, maknanya setahun sekali ke, ataupun dalam bulan Ramadan saja. Tapi jangan kita rasa kita ni lebih baik kerana kan, kita dapat melakukan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kepada kita. Ada orang maknanya Allah permudahkan dia dalam bentuk yang lain. Ini dari sudut infaknya, mungkin juga dari sudut puasanya, mungkin juga dari sudut solatnya, mana di waktu yang lain. Jadi setiap orang itu Allah berikan satu perkara yang mana diberikan kemudahan untuk dilakukan. Kalau maknanya kita berusaha untuk melakukan satu ibadah itu, ya, mana Allah mempermudahkan kepada kita, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu. Karena itulah yang disebutkan sebagai hidayah itu taufik. Itu hidayah kita nak melakukan kebaikan. Itu hidayah. Baik. Apa yang perlu dilakukan iaitu menyembah Allah, tidak menyekutukan. Ini disebutkan tentang Islam. Lah. Makna ataupun takrifan hukum Islam. Kemudian beliau kembali bersabda. Ini disebutkan Nabi SAW. Maukah kamu aku beritahu tentang gerbang-gerbang kebaikan? Jadi bila mana satu soalan ditanya, Rasulullah SAW menjawab. Dan kemudian Rasulullah SAW juga beri jawapan itu dengan sesuatu yang lebih daripada pertanyaan. Karena Rasulullah tahu apa keperluan bagi orang sahabat itu. Yaitu, maukah aku beritahu tentang gerbang-gerbang kebaikan? Maka puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan seperti mana air memadamkan api dan solat di tengah malam. Bukan kepada gerbang-gerbang ataupun pintu. Ini saya teringat Syekh Al-Buti, beliau menyebutkan rahimahullah, seorang ulama Syria, menyebutkan kadang-kadang apabila kita tak merasai kelazatan di dalam ibadah ni, kita perlu cek tiga perkara. Pertama, dari sudut sumber pendapatan rezeki kita bagaimana. Yang kedua adalah dari sudut dengan siapa kita berteman ataupun berkawan. Dari sudut maknanya banyak masa kita itu dihabiskan dalam perkara apa seharian itu. Dan yang ketiga, yang ini semak dari sudut bagaimana solat malam. Jadi solat malam ini adalah pintu gerbang kebaikan, antaranya nak merasakan kelazatan pada ibadah-ibadah yang lain. Sebab itu Nabi SAW pun di awal dakwah Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya ayyuhal muzammil min layla illa qalila isfahu amin khusminhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ya orang yang mana
nak menyampaikan sesuatu kebaikan, maka dia perlu persiapkan diri dengan antaranya dengan nama. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua pelaksanaan. Baik. Tafsiran umum ayat ini. Selanjutnya, maknanya selepas pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat dan spesifikasi mereka yang lain. Maknanya orang beriman. Jadi respon mereka terhadap ayat Al-Quran pada keyakinan anggota ibadah, anggota bernama badan, lisan dan juga hati. Dan kesannya terhadap ibadah, ibadah mereka, yakni dari sudut hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan dengan manusia. Iaitu hubungan dengan Allah, melakukan ibadah-ibadah sunat, bertahajud dan qiyamul lail, berdoa dengan tulus murni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta berinfak di jalan kebaikan. Tubuh mereka berterangkat menjauh dan meninggalkan tempat-tempat tidur dan istirahat. Bergegas bangkit dengan penuh semangat untuk melakukan qiyamul lail. Jiwa-jiwa mereka merasa tenang, tenteram dan damai yang dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka merasa nyaman, tenteram dan damai dengan beribadah. Mereka memanjatkan doa kepada Allah dengan doa yang tulus dan sesungguh-sungguhnya, seraya dilandasi keyakinan dan kemantapan akan diperkenankan dengan penuh rasa takut kepada hukumannya, serta dengan penuh pengharapan kepada rahmat dan pahala yang melimpah. Mereka juga menginfak sebahagian harta kekayaan mereka di jalan kebaikan, kebajikan dan keridaan Allah dengan itu. Berarti mereka memadukan dan nasikan antara menjalankan amal-amal ibadah individual dan juga amal-amal ibadah sosial. Ini ada individual dengan Allah, ada ibadah sosial dengan masyarakat. So, dalam tafsiran umum ni biasanya saya akan ambil petik daripada tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Baik. Okay, baik. Dalam juga disebutkan dulu, saya tak kita sebutkan tadi tentang asbabun nuzul ayat ini, kita sebutkan juga tentang tafsiran yang secara umum. Kita mungkin sebutkan nanti tafsiran yang detail selepas daripada maknanya pada yang akan datang. So kita tengok sedikit berkaitan dengan fadilat kemulai. Bahan maknanya habis pada sesi kita kali ini, maknanya kita ada motivasi mulakan mana kita melaksanakan. Baik. Antaranya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, banyak fadilat kemulai ni banyaklah. Antaranya dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, Tuhan kita merasa kagum kepada dua kategori manusia. Kita bayangkan kalau kita di dunia ni, kita buat kerja, hanya antara benda yang kita nak adalah kita nak bos kita kagum. Supaya apa? Naik pangkat. Ataupun dapat bonus tu dan sebagainya. Dan ada perkara-perkara yang bos ataupun majikan, dia suka kalau pekerja dia buat macam-macam. Maka walillahil masalil a'la, Allah Subhanahu Wa Taala kepada tuan kepada kita, Allah sebutkan ada perkara-perkara yang kamu buat Allah akan kagum ni. Yang pertama, seseorang yang bangkit meninggalkan tempat pembaringan dan selimutnya di antara orang yang terkasih, di antara orang terkasihnya dan isterinya, menuju kepada solatnya kerana menginginkan pahala yang ada di sisiku dan takut terhadap apa hukuman yang ada di sisiku. Maksudnya yang pertama adalah yakni orang yang mana bertahajud, yakni meninggalkan tempat tidurnya, dan juga orang yang dikasihinya, yakni isterinya. Baik. Yang kedua, seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu para pasukan terpukul mundur, lalu dia mengetahui dosa yang harus dipikul bila dia melarikan diri daripada medan perang. Ini dosa lari pada medan perang adalah dosa besar. Dan apa yang dia akan perolehi bila kembali ke medan perang. Lalu dia pun memilih untuk kembali ke medan perang hingga akhirnya darahnya pun tertumpah. Hal itu dia lakukan kerana mengingat pahala yang ada di sisiku dan takut terhadap apa yang ada di sisiku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku. Dia kembali ke medan perang kerana menginginkan apa yang ada di sisiku dan takut apa yang ada, hukuman yang ada di sisi, hingga akhirnya darahnya buta. So nak sebutkan dua lah. Jadi nak katakan di sini, dia mulai itu Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan
jihad fisabilillah. Ini nak sebutkan benda itu adalah benda yang besar. Dan para sahabat pun ada sebahagian ketika mana balik daripada peperangan Uhud, peperangan yang besar. Mereka kata kita telah maknanya pulang daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang lebih besar, iaitulah peperangan melawan hawa nafsu. Sebab apa? Sebab peperangan dengan musuh ni dia ada waktu dia, ada tempat dia, keadaan dia, ketika dia. Tapi melawan dengan hawa nafsu ni adalah pada setiap masa dan setiap keadaan kita maknanya berperang dengan keinginan nafsu ni. Kemudian yang kedua, dalam riwayat hadis yang marfu', riwayat As-Sa'labi, dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpunkan semua manusia terdahulu dan terkemudian di hari akhirat, maka ada petugas yang penyeru datang, lalu dia menyeru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk. Pada hari ini semuanya akan tahu siapakah yang paling layak dan berhak mendapat kehormatan dan penghargaan. Dan dia kembali dan menyeru, silakanlah berdiri orang-orang yang dahulunya, lambungnya, yang ini belakangnya, ini jauh daripada tempat tidurnya. Maksudnya rajin mengerjakan qiyamulail dan bertahajud. Lalu mereka pun berdiri dan jumlah mereka sedikit. Dan dia kembali menyeru, silakan berdiri seorang-orang yang dulu senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan senang ataupun susah. Lalu mereka pun berdiri dan jumlah mereka sedikit. Lalu mereka pun semua diiringi dan dipandu syurga. Dan manusia yang lain selain kedua itu akan dihisap. Maknanya di antara kelebihan yang mulai dan juga banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah memasuki syurga tanpa hisap. Jadi kalau dari sudut hisap, walaupun kalau dihisap ada peluang lagi. Ini hisap yang yasira, hisap yang mudah. Maknanya macam kita semak hisab yang yasira ni maksudnya apa? Macam buka gitu je. Safah dia panggil. Dia tengok-tengok gitu. Tapi kalau hisab, yang benar-benar hisab maknanya setiap daripada perbuatan zahir batin, amalan kita itu dihisab, maka itu tanda yang tak baik. Dan bahawa kan akhirannya itu tidak. Jadi, kalau paling kurang, maknanya kita berdoa dapat yang paling tinggi, iaitu dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Ataupun kalaulah kita dihisab, Allahumma ja'alna hisaban yasira. Jadikan ya, hisab itu adalah hisab yang mudahkan oleh Subhanallah. Wallahu ta'ala. Kalau ada soalan, jangan tambahan. Baik, kalau tak ada, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wataala. Daripada saya sendiri. Hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum.